Pada evaluasi kegiatan Direktorat Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata, PPS Jawa Tengah dinilai mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan rekonsiliasi Data Wisnus 2023 yang diselenggarakan BPS Pusat di Kota Solo, pada tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023, diwakili oleh Arjuli Wondo, statistisi ahli media koordinator tim kerja statistik distribusi BPS Jawa Tengah, berkesempatan memberikan knowledge sharing pelaksanaan survei bidang jasa dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan sebagai tamu undangan berkenan hadir dalam acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Puji Ismartini, serta dihadiri oleh seluruh penanggung jawab kegiatan statistik, keuangan, teknologi, informasi, dan pariwisata BPS Provinsi seluruh Indonesia.